Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya kita untuk menanam krakas yang kita dapat di hutan kemarin ya teman-teman. Ini krakasnya sudah kita bersihkan. Dan untuk medianya kita pakai tanah di bawah pohon bambu. Sangat subur dan sangat baik ya teman-teman. Untuk krakas sendiri sangat mudah hidup teman-teman. Ini salah satu contohnya. Ini yang kita dapat di tebing waktu itu longsor. Sudah hidup ya teman-teman. Dan walaupun tidak ditanam, dia juga bisa hidup teman-teman. Yang penting menyentuh dengan tanah. Ini akarnya sudah keluar. Ini sudah hampir 1 minggu belum kita tanam. Oke teman-teman, karena ini besar, kita jadi pakai bantuan kawat ya untuk mengikatnya di dalam. Kita masukkan di lubang pembuangan air. Jadi dia tidak goyang-goyang. Seperti ini ya teman-teman, untuk kawatnya. Kita biarkan begini dulu. Ini lubang yang besar ini kita batasi dengan perbannya. Langsung kita kasih seperti ini. Oke teman-teman, ini udah cukup ya. Jadi langsung kita masukkan saja krakasnya. Kita atur posisinya biar bagus seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, penampakan dari pohon krakas. Ini langsung kita kawat saja yang bagian yang akan dikawat seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, sangat kuat karena dibantu dengan kawat. Jadi saat dia tumbuh tidak goyang-goyang terkena angin, nanti akarnya bisa rusak teman-teman. Kita langsung saja. Oke teman-teman, seperti ini ya penampakannya. Mantap teman-teman. Lanjut kita siram dan kita teduhkan dulu. Nanti rencananya akan kita sambung dengan ceri Barbados atau Sianci ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa.